kelompok relawan pendukung dan pemilih presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengawal aksi damai pendukung Prabowo Gibran di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jumat 19 April lusa. Koordinator lapangan dari aksi tersebut Ali Lubis memohon maaf aksi itu bakal mengganggu lalu lintas jalanan. Ali menyampaikan kemacetan ini diprediksi akan terjadi, sebab kata dia bakal ada banyak orang yang akan ikut bergabung di depan gedung MK pada Jumat mendatang. Aksi damai bersama 10.000 relawan pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran di depan gedung MK pada Jumat mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Pendukung Prabowo Gibran akan menyuarakan aspirasi mendukung MK untuk menolak permohonan pasangan Anies Caimin dan pasangan Ganjar Mahfud MD dalam sengketa Pilpres 2024.